Ya Allah bro, jong bro, sama-sama aku bro. Wah, ini yang resek nih bro. Alah. Ampun dah. Oh, itu bro. Babun bro. Bro, waduh. Coba itu. Aduh, usaha enggak sia-sia bro. Tuh. Luar biasa, mantep bro. Yo, gila. Lagi-lagi strike bro. Spot terbaik nih emang nih. Aduh. Mantap, Bro. Mana nih? Kesangka, Bro, akhirnya. Ini yang kita nanti-nanti, Bro. Mantap, Bro. Wah, berhasil. Duh, langsung kita masukin kolam aja, Bro. Luar biasa. Ayo masuk. Ini masuk. Sedang makanya. Sampai luka bro, kena apa nih durinya nih. Mantap. Mantap bro. Kita lanjut ini bro, mancingnya bro. Akhirnya. Nanti keluar juga nih bro. Oke bro. Sorry nih videonya. Kamera nih soalnya sendiri nih bro videoin bro. Oke bro. Aduh hampir aja nih bro. Kita pakai ukuran kecil kan. Nggak disangka. Karena yang terlihat tuh apa, anakan semua yang terlihat. Makanya kita gunakan kail yang kecil kan. Tapi syukurlah. Babonnya kena bro. Mantap bro. Lanjut bro. Seneng bro, kalau kita mancing, kita nyari target ikan tertentu itu. Kalau kita cari ikan tertentu kan udah otomatis kan umpannya juga tertentu gitu bro. Ya contohnya kayak kita mancing ikan jair kan, umpan yang paling digemari itu kan lumut ya. Maupun kecil atau gede gitu, puas gitu bro. Kalau target yang kita cari itu dapat.
Oke bro, kita lanjutin bro. Mantap. Ini tangannya juga nggak terlalu dalam ini. Bro, mantap. Itu bro, mungkin kalau bisa dilihat bro, nah anak anjir itu ngumpul semua di pojokan sebelah kanan itu bro. Makanya yang bisa dibilang tuh, kita kalau mancing itu tekniknya ya, ada ikan ngumpul seperti itu tuh kita agak jangan terlalu kita cemplungin umpan di tempat dia ngumpul itu bro. Udah. Hujan bro, hujan bro. Oh, cuacanya bro. Udah gelap banget. Hujan bro.